kerja-kerja potong rumput, abang rasa cukup dulu setakat ni. Nanti nak sambung kerja-kerja untuk meracun pula. Abang stop dulu pukul 12 ni. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ngah dalam channel Pun Didik. Baik, daripada episod yang lepas, Pak Ngah ada janji yang Pak Ngah nak meracun selepas Pak Ngah siap menebah. Jadi hari ni Pak Ngah nak meracun lah. Tu Pak Ngah dah standby satu pam racun. Jom kita tengok pam racun apa yang Pak Ngah guna. Ini adalah pam racun yang Pak Ngah guna. Pam racun ni adalah pam racun auto yang menggunakan bateri. Pak Ngah cuma switch on tepi ni. Ni ada kan? Ni dia punya controller dia. Nak kuat ke slow ke, ini charger port, ini dia punya switch lah. Kemudian ini dia punya nozzle. Kita press yang ini. Kemudian ni Pak Ngah tukar aksesori dia lah. Pak Ngah beli yang copper punya. Ini copper punya. Okay, copper ni dia boleh adjust bagi kembang ataupun bagi dia pergi jauh lah. Yang original dia ada bekalkan ni. Ni ada dua nozzle, ada satu, ada yang mata rata, ada yang mata bulat lah. So Pak Ngah guna yang ni. Yang ni Pak Ngah standby simpan. Okay, dia punya spek dia, dia punya capacity dia adalah 16 liter, bateri 12 volt, working pressure dia 0.15 hingga 0.4. Kemudian dia punya output dia 1.2 hingga 2.5. Okey. Ini dia punya penyangga lah. Ini sangkut dekat bahu. Okey. Okey, untuk tabung ni Pak Ngah beli di kedai mesin di Kuala Kangsar. Harga dia lebih kurang RM130. Dia made in China lah. Belum pernah guna lagi. Ini first time guna ni. Okey, racun yang Pak Ngah gunakan adalah jenis Mascot 41.0. Goncang dia, bagi dia larut. Dah larut nanti baru masukkan ni, sabun. So nozzle dia pun Pak Ngah nak ajar. Thank you.
dah siap testing semua, baru nak pakai depan PPE untuk hidung. Kan filter untuk mask meracun tu Pak Ngah lupa bawa. Jadi Pak Ngah gunakan mask ni lah. Dia kurang dalam 2 lapis lah. Ok, dah siap. Jom. Kerja meracun Pak Ngah dah siap. So sekarang ni Pak Ngah nak buang pokok ni pula lah. Okay, kalau ikutkan pokok ni Pak Ngah kena buang. Tapi memandangkan ada sarang burung. Okay, tak ada sarang burung. Kemudian ada anak dia baru menetas. Alah, sayang pula. Tak apa, kita tinggal dululah pokok ni.